Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang paling ditakuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi pada umatnya. Namun apakah itu? Simak video ini hingga akhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai umatnya hingga di saat menjelang akhir hayatnya, sang penghulu rasul itu tetap memikirkan nasib umatnya. Bahkan ketika merasakan dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut, Rasulullah masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku." Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat tubuh sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala kian melemah, bibirnya masih bisa bergerak. Kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu juga menantunya, Rasulullah meninggalkan wasiat, "Peliharalah salat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kalian." Selama hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kekhawatirannya tentang sesuatu yang akan terjadi pada umatnya nanti. Dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku lebih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada kalian daripada kekhawatiranku pada Dajjal." Salah seorang sahabat kemudian bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulama yang buruk." Menurut Syekh Nawawi al-Bantani, maksud dari kalimat ulama yang buruk itu adalah orang munafik yang memiliki banyak ilmu di bibir tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ia ulama yang buruk, mengajak manusia ke jalan Allah padahal ia memperdaya dan menipu mereka. Disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Umar bin Khattab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apa yang paling aku takutkan pada umatku adalah orang munafik yang alim secara lisan." Ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan At-Tabarani dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apa yang paling aku takutkan pada umatku adalah para ulama yang menyesatkan." Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, Dajjal muncul untuk menyesatkan manusia, sama seperti ulama yang buruk. Di satu sisi, ulama yang buruk ini melalui lisannya menyeru manusia untuk berpaling dari sikap mencintai dunia. Namun di sisi lain, melalui tindakan dan perilakunya, si ulama ini justru mengajak umatnya untuk mencintai dunia. Nabi Muhammad SAW khawatir adanya ulama yang buruk dan menyesatkan di tengah umatnya.